yeay, makan lagi guys. Kita menepis sedikit ke makanan Medan nih. Dia punya bihun dengan kuah kari yang cetar membahana. Cus yuk ah. Ini dia bihun kari ayam yang bisa menggetarkan lambung kita guys. Ulala, bihunnya kita rebus dulu ya. Terus kita taruh di mangkok. Dan gak lupa potongan-potongan ayam yang membuncah ini. Dan taburin deh kentangnya. Lalu kita kucurkan kuah kari yang bikin nelen ludah. Banget aku ditemenin sama Fahmi. Nah, jadi hari ini Fahmi, kita akan nyobain ini makanan khas Medan. Yes. Namanya adalah bihun kari ayam. Uy uy. Lihat, dari aroma karinya aja ini udah uy uy. Ini tuh ada potongan ayamnya, ada hati ampelanya, guys. Ada kentangnya. Ada aromanya juara loh. Cobain kuahnya dulu deh. Okay. Nih. Kita seruput dulu kuahnya ya, guys. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my guys, kuah karinya dahsyat guys. Uy! Oh my god. Wow. Gila, ini enak banget. Benar ya? Pisan. Ya Allah. Nah guys, sekarang aku mau cobain ya, Fahmi. Kita angkat bihunnya. Angkat bihunnya yang masih asap ini. Jangan lupa pepetin ayamnya. Oke. Ya, langsung landing ke belawakan yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bihunnya kenyal parah deh. Aduh Gusti. Oke. Enak kan? Ngena pisan sayang. Gokil, ini sih enak banget. Ini sama sekali nggak kayak kita lagi di Jakarta. Ini benar-benar rasanya Medan banget. Ini sih enak banget. Ini ayamnya juga mau. Sebentar ya guys. Guys, ini benar-benar definisi endol surendo tak kendol-kendol enak banget guys. Uy uy. Biar makin sehat, kita kucurin sambal khas di resto ini yang super endol guys. Wak-wak terus guys. Angkat guys, nih. Aku mau susu pakai anti apel lah ya guys. Disusu.